بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون بergetar jiwa kita. Berapa tertulis tiket 100 poin. Warbit lagi. Begitu kita bayar masuk ke dalam, nampaklah cahayanya tidak terlalu terang. No foto, no blitz, karena cahaya merusak kulit. Cahaya itu merusak kulit. Makanya nanti kalau yang foto, tolong jangan pakai cahaya. Tak boleh. Sampai ke dalam, nampak saya lah Fir'aun dalam peti kaca. Begini tangan-tangan. Wah, saya tengok dari mulai rambutnya. Rambutnya kuning keemasan. Hidungnya mancung. Tangannya saya tengok, jari tangannya, kukunya, hidungnya saya tengok. Matanya. Pakai celana dalam juga. Saya tengok. Pas saya tengok dia. Pas tengok muka, saya baca ayat kursi. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Takut saya. Takutnya pas tengok mata, dikedip kan gitu. Ternyata Fir'aun yang dulu menyembelih anak kecil, yudhabbihuna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan tidak dipotong, karena bagi dia perempuan bukan ancaman, tak apa-apa, yang laki-laki saja dipotong. Ternyata sekarang malah dia ditertawakan anak-anak. Anak-anak bule itu lari-lari di samping dia, nunjuk-nunjuk dia. Anak-anak bule. Ada laki-laki namanya Pak Le. Ada perempuan bule. Mereka yang punya duit banyak dibawanya anaknya menengok Fir'aun. Yang dulu menyembelih anak kecil, sekarang ditertawakan anak-anak kecil karena tak lagi ada. Mati. Fir'aun mati. Sebelum Fir'aun, ada lagi yang lebih hebat lagi dari Fir'aun. Luar biasa sombongnya. Disuruhnya kumpulkan semua kayu. Harikuhu, bakar dia. Bakar dia. Yang disuruhnya bakar. Itulah yang namanya kita sebut 4 kali. Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama warab ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim disuruhnya bakar. Bakar Ibrahim. Ditangkap mereka Ibrahim. Bakar. Lebih hebat dari Fir'aun. Namanya? Namrus. Namrus namanya. Namrus ini pun matinya memalukan. Lebih jelek daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun matinya tersedak. Kenapa dia tersedak? Lebih agak mantap sikit. Kalau Namrus, kenapa matinya? Masuk nyamuk. Lupa pakai autan. Masuknya mau ke telinga ya, mati. Namrus mati dalam keadaan nyamuk masuk ke telinga. Akhirnya Namrus mati juga. Ketika dikumpulkannya semua kayu bakar, bakar dia. Apa kata Allah? Ya naru, wahai api, kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan, kul. Wassalamat, selamat ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan kedinginan. Itu yang selalu disampaikan dalam manasik. Bapak Ibu, nanti selama di tanah suci banyak-banyak baca doa Nabi Ibrahim ya, biar jangan panas. Maka sampai di Makkah baca kunayana ribuan dan wassalamat ala Ibrahim. Ribuan dan wassalamat ala Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama kami di tanah suci Makkah Madinah, tak terasa panas. Kapan? Bulan Januari. Pas musim dingin ya. Enggak Pak Ustaz, kami kemarin pas musim haji sudah bergelora panas-panas Agustus berkat doa yang Ustaz ajarkan itu. Alhamdulillah enggak terasa panas. Hebat dia, rupanya enggak pernah ke masjid, di hotel. Parah jamaah-jamaah. Kecuali jamaah PMP FBI dengan Azhar Islam itu memang bolak-balik ke masjid. Luar biasa. Bapak kita muji siapa lagi ya? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anda. Jadi rupanya orang-orang hebat itu kalau sudah mati, oh, habis. Apa yang di bawahnya? Tak ada apa-apa. Abu Lahab, namanya diabadikan. Tabat siada Abi Lahab. Tabat. Makanya kalau nyari nama anak, jangan mentang-mentang ada Quran. Nanti anakku yang pertama ini, apa saja yang kulihat dalam Quran, nanti itu akan kukasih namanya. Ya Allah, tunjukkan pas nama terbuka. Abu Lahab. Makanya belajar bahasa Arab. Supaya tahu. Nah, nama anakku siapa? Kiau. Dapat dari mana? Ada di Quran, Pak Ustaz. Loh, mana? Malikiau. Tengok dulu. Sesuai tak sama tata bahasa Arabnya. Nama kamu siapa? Hasidin. Dapat dari mana? Wa min syarri hasidin. Iza. Dia tak tahu hasidin artinya orang hasad. Orang dengki, musuh hati. Nah, makanya diabadikan namanya Al-Quran saking jahatnya. Tak ada yang bisa menolong. Tabat siada bila biwatan ma'ana anhu maluhu. Hartanya tak bisa menolong. Wa ma kasab. Pekerjaannya tak bisa menolong. Wa mara'atuhu nyonya. Istrinya. Wa mara'atuhu hammalatal atab. Biji liha hamlum. Masa? Kita hidup ini tiga yang selalu kita harapkan menolong. Yang pertama, mal, harta. Yang kedua, kasab, pekerjaan. Yang ketiga, imro'ah. Tiganya yang kita harap. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Salam, Ustaz Jibo, Ustaz Uwah, Abdul Hadi. Ustaz Remon. Ustaz, siapa nama Ustaz? Pura-pura nanya. Ustaz Faisal, mereka ini orang-orang yang tiga-tiganya mereka dapat keberuntungan. Yang pertama, mal hartanya berkah. Yang kedua, kasab pekerjaannya ibadah. Yang ketiga, wa mar'atuhu istri-istrinya salihah. Loh, kok Ustaz bilang istri-istri? Iyalah istri dia, istri dia, istri dia. Ini harus diluruskan, ibu-ibu udah mulai marah. Jangan usah. Wa mara'atuhu. Tiga yang kita harapkan supaya kita jangan sampai seperti Abu Lahab. Mal, hartanya berkah. Mana contoh orang hartanya berkah? Punya duit, bisa pergi umrah. Amin. Itu yang berkah. Coba tengok nanti pulang kampung, berapa banyak tetangga yang kaya tapi tak bisa pergi umrah. Rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak bisa pergi umrah. Sudah pernah ke Las Vegas? Sudah. Sudah pernah ke Buda? Umrah? Kenapa? Gak hafal doa putaran kedua, ketiga. Ada aja alasannya. Tapi ketika orang punya rezeki berkah, makanya kita selalu minta kalau rezeki itu berkah, pas mau makan. Beras itu rezeki, berubah jadi nasi. Maka dia minta berkah. Maka doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ketika anak kawan kita lahir, doanya berkah. Ada anak baru lahir, apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru saja dapat. Begitu juga kalau ada kawan yang menikah, apa doanya? Berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa orang Sumatera. Tapi kalau orang Jawa lembut, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Mahir saya. Berkah. Yang pertama harta, yang kedua wa ma kasab, kerjanya berkah. Ini orang-orang yang kerjanya berkah. Kerjanya apa? Mengantarkan orang yang punya rezeki berkah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ibu-ibu, nanti kita sampai ke Bir Ali, jangan lupa buka celana dalam ya. Eh, ibu-ibu pula, bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa ya, nampak aku stikernya tadi. Ya, mohon maaf. Ini tolong sebelum diupload diedit nanti di. Edit. Ustaz gatal.
Ada orang yang stres, stres saja bawaannya, tapi ketika dibawa ke tanah suci, alhamdulillah Pak Ustaz, tenang hati saya. Waktu di Indonesia suntuk saya Pak Ustaz, tapi sampai ke tanah suci ini tenang. Kenapa? Sudah jauh jadi bini saya Pak Ustaz. Itulah, akhirnya banyak orang-orang yang wama kasab pekerjaannya barokah. Ada orang yang kerjanya itu luar biasa. Pergi pagi, pulang petang, peras keningan, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Tapi tak menghasilkan apa-apa. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Apa jenis pekerjaannya? Tak boleh disebut. Pikirkan aja lah sendiri. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Yang ketiga, wa mara'atuhu, istrinya. Abu Lahab istrinya tak bisa menolong dia. Wa mara'atuhu ammalatal hatab. Nama istrinya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil, Miss Beautiful. Tapi tak bisa menolong dia. Itulah yang menyerahkan duri-duri, kencing onta. Setiap Nabi mau ke masjid, maka di akhirat hukuman dia ammalatal atab, membawa tali.